Mami ucapin aku ulang tahun dong. Aku hari ini ulang tahun, fans banget. Dengan berat hati, mungkin anak-anak online bisa menjelaskan bahwa Mami itu, ya udah jelaskan aja dulu anak-anak online yang bagi tahu. Mi gak nyemil buah lagi malam ini. Waring. Gitu. Mami keluarin suara cowok dong. Aduh, Mami ini cewek sayangnya. Mami gak bisa yang namanya jadi cowok-cowok gitu, gak bisa. Perempuan menyerupai laki-laki itu gak bisa, ya. Haram. Dek Zega. Mami gak jual basreng lagi. Gaby kali ah jual basreng. Mami makan basreng, bukan jual basreng. Masa iya sih Mami online jual basreng? Gaby, kali ah Gaby bye. Apa sayang? Ah iya benar. Ah ini benar. Makasih ya Waring. Kau memang terbaik, in the best and quality high premium punya. Mami itu gak pernah ngucapin ulang tahun ke anak-anak online, ember. Mami gak pakai kerudung, gak haram ya. Haram sayang, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau cewek-cewek yang merasa Islam harus pakai kerudung ya sayangnya. Kalau Mami jangan ditiru, Mami. Pakai. Udah berantem sama Gaby, Mi. Gaby itu siapa? Mami kok gak follow sama Medina? Follow-followan kok. Sejak kapan gak followan? Mami bagus. Mami kan bagus apa adanya. Mami gemukan cantik ya. Makasih masukannya ya. Mi Atta mana? Follow Atta sayang. Ayo Mi collab sama LL. Collab apa? Panik gak? Kenapa panik sayang? Panik kenapa? Kita video-video call yuk. Ini aja deh. Mikhail Fernandez. Katanya Mami panik. Panik kenapa? Ya kita video-video call yuk. Panik kenapa? Kok ditolak? Nggak kenal Gaby. Kok sebut Gaby Baseng? Itu ada nama tetangga Mami. Pembantaian namanya Gaby. Banyak nama Gaby. Gaby mana dulu? Mami jangan ambil penontonnya Gandhi. Gandhi lagi live ya. Habis mereka pakai bahasa Inggris, Mami nggak ngerti. Udahlah Mami di sini aja. Mami nggak bisa bahasa Inggris, jadi Mami keluar dari live-nya Gandhi. Mending Mami pakai bahasa tubuh gitu ya. Mami for Supra, Mi Supra. Supra apa sayang? Supra X. Supra natural. Terus Geni gimana Mam? Gak tahu. Kalian udah dapat gak sih? Mau tanya bahasa tubuh ISM. Mami, aku dari Malaysia selalu tengok Mami makan basreng. Saya terus order di Shopee, gak sabar deh. Masa sih dari Malaysia? Coba deh. Mana coba ya. Jom kita siaran langsung. Kan, jom kita streaming lah. Jom lah, streaming lah. Jom-jom Mandalita. Tembak dong, tembak dong. Jom-jom Mandalita. Tembaklah diriku di dalam hatimu. Tembak dong, tembak dong. Jom-jom Mandalita. Gitu ya sayangnya.
nggak bisa bahasa Inggris ngomong sama papi gimana? Bahasa tubuh sayang. Mami can speak bahasa. Speak bahasa little bit, but not too much. Ya, yeah. Only little lah. My English not is good. Not is good, madam. Tempong dong. Tempong dong. Pantat manjang, Lita. Salam dari tak salah tiga. Sawadikap. Mami umur 29 ya. Makasih ya. Bahasa Thailand, Mi. Ariski lagi. Males banget ya. Live dengan Ratu Entok. Coba Mami cek ya. Gak ada dia. Gila-gila nih kita geng ya, padahal udah gua blok loh ini. Coba. Pasti nih kita geng, gak jelas. Semakin hari semakin glowing ya, Mi. Berkat pasti Isabio ember. Cek banter lu ira ini. Mi kolaborasi bikin video sama Ratu Entok. Enggak, Ratu Entok itu ini anak online. Ngomongnya suka nggak dikontrol kalau di Instagram. Tekotek mami. Belum lagi ngomongin pemerintahan, belum lagi ngomongin yang lain-lain. Tekong mami soalnya. LL dan Mami udah punya hidup masing-masing. Ah, benar. Jangan dibahas-bahas lagi, M. Bagus. Kodamnya keluar. Apa itu kodam? Mi LL karena dia sekarang udah jujur jadi tenar kan sekarang dia. Mami pun harus begitu jujur. Perempuan apa banget? Perempuan dong! Justru dengan kejujuran dia, itu tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak yang ada di Indonesia. Why? Karena nanti anak-anak yang bibit-bibitnya bencong pasti melihat, ih, ternyata dia laki-laki ya, ih, aku mau dong kayak bencong yang cantik gitu ya. Harusnya kalau dia nggak mengaku, dia itu, harusnya kalau dia nggak mengaku, kalian sebagai ibu-ibu nantinya bakal seneng gitu loh, nggak tahu dia itu... ternyata laki-laki gitu loh. Nanti dia jadi bahan tiruan kalau seandainya nanti anak-anak kalian lihat dia itu laki-laki katanya gitu. Wih, maulah aku jadi perempuan cantik kayak gitu, ya kan? Nah, justru itu ya enggak tahu ya kalau pemikiran orang kan ada yang pemikiran orang itu ada yang pro dan ada yang kontra, tapi kalau menurut pemikiran mami kalau ada sesuatu ya ada yang bilang, ya dia jujur, dia ini. Dalam hati kalian itu pasti kalian juga iri, sirik gitu loh. Jadi percuma aja.
nanti ada anaknya, ma aku mau dong kayak dia, dia kan bencong cantik, aku mau jadi kayak dia, kayak gitu. Gimana? Mau anakmu? Ya tugas orang tua dong ngarahin yang benar. Hah? Nanti anak lu jadi bencong baru lu tahu rasa. Jadi jangan kalian sama-samain ya anak online karena mami perempuan. Apanya mau diakuin? Andi kamar, dapat di satu. Selamat, Anda tidak bisa lagi lihat live mami online selama-lamanya. Ember, iPod, mampus lo. Cut Mutia, ayo siapa lagi yang mau diminta di blok? Si Chas, ayo, ayo keluar lagi. Sandy, apa lu? Gak bisa ngomong kan? Ayo, ngomong apa? Udah gak bisa lagi. Sayami, oke. Mami blok. Siapa lagi? Randy, yuk ketawa, nggak boleh ketawa sayangnya. Kalau mami ketawa baru boleh ketawa. Nggak baru boleh ketawa. Lagi, gitu aja marah mi ya lah. Mami juga blok kamu. Mau ngapain? Iya netizen itu aja yang ditanya. Siapa lagi? Ayo. Masih ada yang mau minta di blok? Nggak berani keluar. Ya udah, mami marah-marah dulu ya, biar keluar lagi. Komen ngaco, tapi giliran mami ajak live bareng, dia bilang, maaf mami, aku fans mami. Ember. Ya ampun, mami masa ketawa aja di blok nih. Kamu komen begini pun mami blok. Ayo lo, mau ngapain? Ayo, baperan. Nah, memang mami baperan. Mami blok, ayo, mau ngapain? Hah? Ayo, gak bisa lagi komen kan? Gak bisa lihat mami online lagi. Karena mami blok kalian yang antri, sekarang itu kan mami private ya. Yang antri itu udah ribuan anak-anak online yang antri masuk ke Instagram mami itu ribuan. Jadi, mami tidak membutuhkan kalian yang head-head komen. Nah, cinta, apalagi? Hahaha, ngakak, gak boleh ngakak. Mami belum. Kamu pun, mami. Udah tua baper di blog. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ayo. Gak ada lagi, kan? Gak bisa, mami kasih, ya? Kayak go back. Oh ya, nggak ada lagi. Nggak bisa lagi. Bima. Mami makan apa? Ini makan daging sayang, makan steak. Endurita.
sudah tua tapi tetap cantik. Mau aja aku blok tadi, enggak jadi. Stick apa itu, Mi? Stick melon. Ya. Udah tahu gua malah nanya makan apa. Iya koko yang kayak biasa aja cookiesnya yang double coklat ya, double koko ya, iya double koko ya. Apa sih yang kemarin itu yang aku beli dua toples, jadi aku mami pesannya dua toples lagi. Mi pap. Mami udah kenyang. Mami fallback dong, yang mami fallback itu anak-anak online mami. Pertama yang sudah benar-benar mami kenal kayak Ariga, Steve, gitu ya, Ega gitu. Benar-benar udah mami anggap nanti bakal menjadi saudara gitu. Saudara, saudari, saudarong gitu ya. Tapi kalau yang belum mami ketemukan, mami takut pengkhianat ya. Contohnya banyak ya, war-war kemarin itu banyak pengkhianat. Jadi mami gak mau dulu fallback-fallback. Kecuali kita sudah mengenal satu sama lain, wujudmu mami sudah kenal gitu ya. Gitu. Di blog juga gak apa-apa, gak ada faedahnya. Yang ada anfaedah terus, selalu mengajak orang untuk membenci musuhnya, padahal yang bertengkar kalian berdua. Oke, mami balikkan lagi pertanyaannya sama kamu. Juwita underscore perdana official, yang sekolahnya mami tahu, nggak tahu kemana. Kamu sudah tahu mami ini tidak ada faedahnya, tapi kau follow juga, padahal akun Instagram mami ini digembok, di private. Berarti kaulah manusia sampah sesungguhnya yang tidak ada faedahnya sama sekali. Oke, okay, bye-bye. Mantul kan jawabannya? Udah tahu mami online ini nggak ada faedahnya. Tapi di-follow juga, ditonton juga, bahkan di-komen juga. Hah, macam mana lah? Ya? Kalau sudah tahu mami online ini tidak ada faedahnya, jangan di-follow ya. Mami tidak pernah menyuruh kalian mami di-follow. It's okay. Up-up undang mami ke SBY Surabaya ya, oke. Okay. Body lotion udah dipesan, semoga cocok. Teh lagu enak tidur. Aduh ini sakit. Nggak. Oh, gatal. Mami tuh belum mandi. Tadi mami mandi di toilet badminton anak-anak online. Udah boleh ketawa, Mi. Boleh sayang ketawa lah. Mami kenal sama Ragil nggak? Jadi gini anak-anak online. Mami pun belum pernah ketemu Ragil. Cuman dia itu anak-anak online juga. Anak-anak online yang sudah follow mami lama. Ya, Ragil udah mami fallback. Terus Ati Kodong juga udah mami fallback. Nah, Ragil tadinya mami nggak tahu. Jadi lewat di FYP mami di TikTok. Terus mami kepoin. Belum lagi mami follow. Maksudnya belum mami kepoin Instagramnya. Ya, mustahil ya orang pengguna TikTok di seluruh Indonesia nggak kenal dia. Dia sering goyang-goyang sama sama cowoknya, sama suaminya. Henene fata, henene fata 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 fata, henene fata. Ah gitu lagunya. Sekolah lagi keluar lagi. Awalnya sih mami nggak begitu suka ya, karena terlalu vulgar ya kalau dia mempertontonkan gitu ya. Tapi lama-lama pas FYP mulu, terus mami suka kepoin gitu loh. Ini orang selalu balas haters itu dengan tata krama dan sopan santun yang baik ya, terlepas dari konten-konten dia yang tidak baik bagi orang kita di bagian Indonesia. Tapi
di satu sisi mami lihat sisi positifnya Ragil itu menjawab haters itu dengan apa ya, legowo gitu loh. Jadi mami tuh banyak belajar dari tata cara dia melawan haters gitu. Nah kan nggak semuanya orang bisa kayak Ragil gitu loh. Nah mami termasuk orang yang tidak bisa seperti itu. Jadi kadang emosinya itu masih ada gitu loh. Kalau Ragil itu dia bisa menempatkan balasan komen itu sampai ibu kandungnya pun dihina, dia masih masih santai menanggapinya. Nah jadi kalau kalian bilang kenal Ragil, kenalnya hanya di situ aja. Nah tiba-tiba Nana online, mami cek dong Instagramnya yang ada di TikTok, mami klik, ternyata dia follow mami, dan follow mami itu sepertinya mungkin udah lama kali ya, karena mami akun mami itu kan mami kunci. Nah kalau dia sudah mami kunci, berarti kan dia udah pasti follow mami udah lama gitu loh. Nah jadi akhirnya pas dia mau apa namanya kemarin itu mami joget-joget gitu, mau tag nggak ya enggak, dia follow back aja dulu deh gitu. Nah baru kita DM-DM-an gitu. Nana online ya, lagi lihat tinggal di Jerman. Tapi mami salut sama dia, cuman itu aja sih, cara membawakan dia tidak marah-marah sama haters itu aja. Kan tidak semua orang bisa seperti itu. Gitu. Di toilet Grand Futsal Kuningan Badminton yang kamar mandinya pintunya kaca yang buram-buram itu ya, mi hati-hati. Kadang kalau berdiri terlalu dekat pintunya agak kelihatan siluet badan pas mandi. Oh nggak apa-apa sayang, bila perlu kalau ada di situ ada video nggak apa-apa. Nanti biar mereka sebarkan. Nurhatin nggak di blok ya? Waring gajinya berapa nih sampai jam segini masih disuruh-suruh, kasihan. Ngapain kok yang kasihan? Gue yang gaji, lu yang kasihan, si Waringnya gak ada masalah. Aduh, ada gila-gilanya ya netizen ini. Kasihan, ya kasihan dia, suruh aja kerja tempat lu gaji sendiri. Mi dapat salam dari Halimah. Kak Vivi meninggal, Mi itu mulu ah. Dari kemarin. Iya, kan udah dibahas sama mami. Udah deh, mami bajunya beli di mana? Please, di Stradivarius. Mi beli lotionnya di mana? Di Shopee ya. Nanti kamu bisa ke akun Instagram mami, tinggal swipe up. Biasanya swipe up. Besok live lagi nggak, Mi? Live dong. Mami mau nggak aku kirimin pempek dari Israel Emilat? Emilat itu apa sih? Israel Emilat, maksudnya gimana sih? Anak-anak online, nggak usah dibahas-bahas orang yang udah meninggal di sini ya. Kan tadi udah mami bahas ya itu kemarin, udah selesai ya. Mami beberapa kalau undang mami buat acara nikahan. Mami beberapa kalau undang. Mami berapa budget mami kalau ngundang mami di acara nikahan? Terus mami jadi apa nih? Jadi MC? Mami jadi nyanyi? Atau jadi jungkir balik seperti itu? Boleh. Kamu nanti WhatsApp mami di nomor telepon di bio Instagram mami. Nanti mami nyanyi lagu Hidung Jambu. Ya? Mami nanti lagu Hidung Jambu. Hidung Jambu, iya mami. Kalau berdua sama Meli, nanti mami lagu Dunia Tipu-Tipu. Selamat datang di dunia tipa-tipu. Gitu ya. Ada Yoke Maganda. Coba kau komen dulu Yoke Maganda. Si Botita alias Botak-Botak Botita. Mami, aku mau ikut manajemen mami dong. Gak mau, aku Ariski.rd. Kau itu haters yang tidak pernah akan mami blok. Karena kau itu lucu, selalu ada setiap mami live. Jadi kau itu seperti apa namanya
Pagar bagus. Apa sih? Kau lagi di mana, Yoke? Mi jadi ke Amerika nanti kalau Kak Juli pulang dari Israel ya, sama Yoke. Rencananya mereka mau perang di sana di Israel. Hadir. Aku juga mau ikut manajemen Mami dong. Buka tetenya, emang lu pikir ini di sini bigo. Buka tete. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Di San Francisco, bukannya kau udah di depak dari Amerika. Doke, pakai wegom dulu. Kok bisa lagi sih sekarang ke Amerika? Seperti mati lampu, ya sayang. Si Mela Angelina ini sibuk amat dengan om to. Udah lu kesini aja deh ke tempat gue. Bila perlu lu gak masukin ke kolong itu tuh, ke kolong tempat tidur. Gila-gila om to. Udah dibayar. Boleh seleksi dulu, Mi. Mi orbitin aku jadi penyanyi dong. Mimah ditanya nggak jawab. Oh, ini sebotol, ini sabio. Oh, ini sebotol. Manado, ada nggak? Ada, sayang. Bener ya, nanti Mami. Ya. WhatsApp Mami ya, sayang. Ya. Sampai Lisa ya. Sampai Lisa ada, sayang. Nanti WhatsApp Mami aja. Ini nomor telepon Mami ada di bio Instagram ya. Nanti Mami sendiri yang jawab ya. Asal jangan minta duit aja. Mami main bigo nggak? Enggak, karena belum ada manajemen yang mau kontrak Mami main bigo. Mungkin ibu-ibu gak laku kali di bigo. Di bigo tuh cantik-cantik orangnya. Kayak Meli gitu kan. Palu ada, Palu gak ada, nanti pesan di Mami boleh. Mami aku di Manado. Ada Manado. Mami sulam alis di mana itu? Enggak, Mami gak sulam alis. Mami bikin sendiri. Ya. Mami bikin sendiri. Distributor Tangerang ada nggak, Mi? Ada Banten, tapi Mami cek dulu ya, karena siapa tahu udah habis. Kayak kemarin di Makassar udah habis. Makassar udah habis ininya. Mi, misalkan Mami ditawarin endorse traveling ke Israel, mau nggak? Enggak. Mami nggak ada niat sih mau ke Israel. Tapi kalau ke Palestina ya pasti mau, karena kan mau Mami pengen sholat di sana di apa? Kok jadi blank sih gue? Apa itu? Di Palestina itu apa? Kok aku jadi blank sih? Kasih tahu dulu Nanda online, kenapa kepala Mami jadi hang ini? Sehat selalu Mami Indramayu, nggak ada distributornya, nggak ada. Tapi bisa di Indosiar. Di Indosiar. Itu kan. Kok banyak. Indosiar. Al-Aqsa. Iya, Al-Aqsa. Tapi kalau ke Israel, Mami nggak ada niat sedikit pun ya, sayang ya. Kalau Yoke sama Kak Juli, mereka pengen ke sana. Kalau Mami sih enggak. Mami sama si Ata sih pengen ke Palestina. Kalau Ata kan mau apa? Apa itu namanya dia? Kalau orang Kristen itu wisata rohani gitu kan? Di sana itu di Yerusalem tempat kelahiran Yesus Kristus. Kalau Mami kan ke Masjidil Aqsa pengen sholat di sana gitu. Tempat Nabi Muhammad naik buruk anak-anak online, jadi pengen Mami ke sana. Bila perlu, kalau nanti lagi perang di sana, ya Mami tinggal aja di sana, nggak apa-apa lah. Jadi mati sahid, ya kan di sana. Yerusalem. Israel untuk wisata nggak apa-apa, Mi. Cuma lihat aja, nggak ah. Sakit hati, Mami. Kalau lihat Israel. kalau yang lain ke tanah nggak apa-apa. Kalau Ata, tanah boleh. Kalau yang lain boleh. Kalau Mami nggak lah, ngapain. Wisata religi, Mi. Ata non-muslim ya, baru tahu. Iya, bukan non-muslim dia. Dia Kristen. Bukan non-muslim ya, dia Kristen. Protestan dia, Protestan. Ini syarat jadi distributor Isabio gimana? Sayang, WhatsApp Mami di nomor telepon